Yaudah nih guys, balik lagi bareng gue di channel ini. Oke, dan ya, jadi di video kali ini gue akan bermain game di PS2 lagi tentunya ya. Jadi udah, kalian pasti udah tahu lewat judulnya, gue akan mainin game Bully, yaitu game PS2. Ya pasti kalian udah tahu lah ya gamenya kayak gimana, karena gamenya legend banget ya guys. Jadi oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke gamenya aja ya. Oke, guys, jadi ini sebenarnya gue tuh nge-cheat ya, karena gue gak bisa main tanpa nge-cheat ya guys. Jadi kalian bisa cek di Google cheat game Bully itu, ini masih ada di asrama. Ini bisa aja jahil-jahilin ya, suaranya keras. Oke, kita keluar dulu, keluar menjailin orang ya guys. Dan kan sesuai namanya, ada guru sesuai namanya ya, game Bully ini kita harus singkirin nih orang. Setahu gue itu orang ini tuh termasuk di tim geng terkuat ya, namanya apa gue lupa ya. Kalau gue lihat di alur ceritanya, dia tuh ya termasuk geng terkuat. Ini geng Bully ya. Harus smackdown ya. Sini ada bola tuh, bisa ditendang. Tuh gue udah cheat senjatanya, nyawanya, kok nyawa, amunisinya gak terbatas. Gue udah cheat ya gitu ya. Udah gue set semuanya ya, kita bisa gebukin orang ya. Habis ini kita ke karnaval ya kak. Kalian tahu ya, di game Bully itu ada karnaval ya. Dina habis ini entah ke sana. Ini kenapa sih ini? Oke, ini gue udah dapet motor ya. Di sini udah skateboard. Ini markasnya geng apa ya? Gue gak tahu namanya, lupa ya. Nah, ini geng terkuat kedua yang ada di sekolah Bullworth ya. Oke, kita gebukin dulu. Kalau geng itu udah diajakin ribut pasti udah ada soundtracknya masing-masing ya. Kita ajak di ribut dulu. Tuh senjatanya, amunisinya agak terbatas ya, udah gak bisa habis amunisinya. Dua ada tanda itu ya, jangan-jangan kita ke karnaval ya. Kita naik motor. Kalau naik motor nanti ketangkep polisi karena gak pakai helm, jadi pakai sepeda aja ya. Kalau naik sepeda pasti ada soundtrack khususnya ya. Tuh, kita bisa nabrak, bisa lempar sesuatu ini ke orang-orang. Ini sepedanya tuh gue udah udah nabrak polisi ya. Levelnya udah mak ya sepedanya. Bully gue ini gak bisa tamat guys sebenarnya. Ya nanti gue jelasin karena apa. Yang penting kita ke karnaval dulu ya. Oke, kita fokus masuk karnaval. Tuh udah jam 4:30, udah waktunya mau tidur gitu. Udah sore pak, sore. Udah bisa langsung masuk. Dikejar dong. Kita main sesuatu dulu biar gak dikejar. Loncat-loncat dulu. Mainnya aja ya, main tupalu ya. Jadi sebenarnya gue game Bully gue itu gak bisa tamat guys. Dulu karena apa ya, tunggu bentar ini gue jelasin. Dapet 3 tiket
itu gue dapat motor tuh dari tiketnya, nuker tiket tuh. Nah, di sini ada game, bisa begini begini. Hop, kita bisa tendang itu bagian utamanya. Defend. Ya. Nih gue jelasin nih kenapa gue gak game bully gue gak bisa tamat tuh. Kita harus pergi ke suatu tempat dulu ya. Di game, di misinya, kita naik sepeda dulu. Kita pergi ke tempat boxing. Kita pergi ke tempat boxing karena itu misi The X ya. Di sana tuh harus diselesain misinya. My PS. Oke. Loncat-loncat. Yep. Oke. Loncatannya ternyata sangat tinggi ya. Ini dia. Tuh tempat boxingnya. Di sini tuh harus mainin misi ya. Harus ya. Sini tuh orangnya tuh. Harus pakai aqua berry sweater ya. Ya, pas gua pakai aqua berry sweater terus mainin misi itu pas ke rumahnya Ted ya, kalau enggak salah namanya. Itu waktu gua ngalahin si Ted tuh gamenya tiba-tiba langsung crash ya, ya. Jadi gua enggak bisa tamatin game bully gua selain gua minta save-savean orang ya. Oke. Kita kebukin dulu yang ada di sini. Ini yang paling susah nih. Kita pakai senjata. Hop, langsung mati. Nungguin bully. Langsung mati. Kita main boxing. Boxing dulu ya. Oke, round 1. Fight. Oke, kita bisa main. Lu kena. Hop. Kita bisa di bertubi-tubi itu. Terlalu mudah, bro. Walaupun tadi kena dikit. Tinggal satu pukulan. Oke, knock out. Oh, nice. You win. Dapat $20,000 kalau salah itu ya. Tadi itu ya, $20,000. Kita smackdown. Hop. Gebukin. Kita kabur dulu. Jadi gue di sini cuma bisa berpetualang gangguin orang. Jadi gak bisa mainin misi ya. Gak bisa tamat game dulu gue ya. Jadi disini kita tidur dulu. Balik ke asrama. Jadi sebenarnya gue udah dapat rumah yang ada di pantai itu ya. Jadi gue cuma malas untuk ke situ ya. Kita ke asrama aja. Kita balik. Itu ada orang tuh ya. Kita gebukar tuh ya. Gak usah lah ya. Gak usah dipukul. Nanti pasti gurunya datang ya. Oke. Di sini udah ada markasnya masing-masing ya. Geng tuh udah ada markasnya masing-masing. Udah bangun. Kita lanjut. Tuh ada yang gangguin. Geng bully. Woi. Gak kena. Aduh, ditampol. Udah dapet tongkat tuh ya. Kita bisa gebuk ikan pakai tongkat. Ada orang kah? Rotan tuh ya.
itu ya orang-orang ini tuh gak gabung ke geng orangnya, gak gabung ke geng. Kalau yang ini gabung ya, ini tuh orangnya geng astronomi, geng astronomi ya. Gua tahu tuh dari alur ceritanya game Bully ya. Ini gua lihat di YouTube. Kita keluar dulu. Kita naik motor, bikin kerusuhan di sekolahan ya. Oh, ternyata udah bel. Enggak usah lah, enggak usah masuk. Bolos aja. Duh, sesat nih ya. Hah, sesat cuy. Hap. Pantai, kayak nyebut pantai ya. Kayak nyebut nama pantai. Pakai scooper, no helmet, pakai scoop, apa namanya ya, tabrak aja, lupa nama motornya. Oh, tuh udah dikejar sama guru. Kita pakai telur, hup. Tinggal nih dia markas si geng yang terkuat yang ada di Bulwark ya, nama sekolahnya ya. Markasnya tuh di sini guys, tuh markas gedung olahraga ya. Tabrak, bikin lemparin telur aja ya. Tuh gurunya udah ngumpul semua untuk menangkap gua ya. Mikir. Mati, di sini tuh orangnya nggak bisa mati ya. Waduh, kabur. Tadi didorong sama murid. Oke, banyak skateboard. Kabur. Nggak bisa cuy. Aduh. Kita kabur dari sini. Oke, udah aman, udah aman. Itu udah ada yang ngebully tuh. Hap. Udah dikejar lagi. Kabur. Kabur. Duh, motornya masih ada di situ ya? Kayaknya sih masih ya. Nah guys, ini dia markasnya geng astronomi. Si geng aneh-aneh ya, yang pakai seragam hijau tuh, yang culun-culun ya. Hap. Geng terendah ya, di kasta terendah. Hap. Kita cek dulu motornya masih ada atau enggak ya. Yang setuju gua main game Bully ini lagi, silahkan komen, nanti gua bacain ya. Setuju atau enggak gue lanjutin game Bully ya. Nanti keliling lagi ya. Aduh, mikir ah. Oke. Kita smackdown. Hop. Enggak bisa. Ngebukin. Aduh, udah dikepung aja ya. Kita tembak aja. Tembak satu persatu. Aduh. Gak bisa dong. Kita kabur dulu. Kabur. Masih ada motornya. Masih ada. Tuh, cak-caknya tuh. Kita kabur aja. Nanti kalau keluar sekolah pasti ditangkap polisi karena gara nggak pakai helm ya. Waduh, tuh udah kecil-kecil udah pacaran. Sorry. Kita lewat sini mana? Lewat sini ya, biar cepet. Oke, di sini tuh jalannya masih ada yang ketutup ya, gara-gara gue belum tamat. Di sebenarnya game Bully gue gak bisa tamat tuh ya. Ya gara-gara itu ya, nggak tahu nih. Waktu gue mainin misi The X tuh ya, pas di rumahnya si Ted kalau salah namanya, waktu gue kalahin dia tuh langsung
nge-crash ya, langsung macet gitu ya. Enggak tahu kenapa itu ya. Jadi kita ke karnaval lagi. Pergi ke karnaval, tabrak konor. Oke. Buka. Kita masukin. Minggir. Minggir, minggir. Au. Au. Oh, ada polisi ya. Au. Aduh. Au. Oh, ditabrak tuh. Kita main main roller coaster aja. Oke, dari ngindarin polisinya. Jadi tunggu aja. Aduh berpat ke pedes. Ah. Mata gue ya, maksudnya. Mata gue pedes. Aduh, stick gue geter dong. Aduh. Mata gue pedes. Gara-gara di situ lightning-nya. Lampunya bikin mata gue pedes. So, stick gue geter ya. Stop. Udah. Cukup. Oke, udah selesai. Loncat. Udah ya, gitu aja sih sebenarnya. Tuh di sana tuh ya. Tempat penukaran motornya, souvenir. Tuh di sini ya. Sini gua tukerin motornya. Oh tuh, udah gua tukerin. Jadi keluar aja ya. Keluar sini. Sini. Kita balik ke sekolahan. Balik ke rumah pantai aja ya. Balik ke rumah yang ada di pantai. Sini ada sepeda gak? Gak ada. Motor gua tadi dicuri ya. Sama tadi siapa ya? Si anak sekolah, si geng bulis ya. Dicolong. Kita kabur, lihat sini. Itu udah piring terbang. Biasanya tuh di sini ada orang. Oh, tuh kan ada orang kan minta tolong. Hei. Mau berantem tuh. Gelut. Mene we gelut we ya. Gelut we mene we ya. Hah? Oh, ini ada orang. Oke, ini udah lama itu ya, 17 menit dah tuh. Jadi closing videonya di sini aja ya. Oke, guys. Oke, closing video aja. Oke. Mungkin segini dulu video dari gue, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya. Jika kalian setuju gue lanjutin game bully ini, silahkan komen di bawah ya. Nanti gue bakalan bacain satu persatu dari kalian semua. Oke guys, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.